Hitungin semuanya, gorengin semuanya, taruh di sini, saya yang bayar. Guys, selamat siang. Assalamualaikum. Kali ini kita mau review di samping kendaraan ini ada seorang penjual yang tadi kita udah lewat berkali-kali. Sepi guys, nggak ada yang beli. Jadi kita mau review dagangannya. Kok misalkan kita udah tanya jawab di awal dan ternyata unik, enak. Nanti saya akan ajak Bang Nopal untuk keluar dari mobil ya. Sementara Bang Nopal masuk dalam mobil ya. Bang beli pempek. Aduh, sorang-sorang ya nih. Berapa satu bang? Satu cupnya 5.000. Satu cup 5.000 boleh. Buatkan 4 cup. Jualan sini tiap hari ke bang? Iya tiap hari. Kan tak ada di sekolah. Orang-orang lewat. Orang-orang lewat. Iya. Tapi ada yang beli ya? Normal tak sih? Anak-anak sekolah tidak masuk sama jualan kayak gini bang? Beda. Beda ya. Kayaknya di review seru nih. Oh. Ini ada empek-empek guys. Ini di simpang 3 Jalan Sulawesi sebelah SMA 7 guys. Kalian harus datang ke sini nih. Karena tuh kalian bisa lihat tuh. Nah, tuh empek-empeknya tuh. Dari ikan apa sih Bang? Tamban. Ikan tam? Tamban. Ikan tamban. Nah, saya belum pernah tahu tuh ikan tamban tuh. Tapi memang biasa dibuat empek-empek gitu, Bang. Abang sendiri yang bikinnya berarti ya? Yang bikin bapak saya. Yang bikin bapak? Iya. Anaknya yang jual nih. Oh, bantu. Kemarin habis enggak sih Bang jualan, Bang? Sepi. Ya. Sepi ya. Jangan ya. Kalau dulu anak-anak sekolah nih masuk, habis terus. Habis terus. Sekarang berubah semuanya ya, berarti. Ini pempeknya tuh 5.000, guys. Satu cup. Sebenarnya ini edisi pempek buat anak-anak kecil ya, Bang, untuk yeah. Anak-anak sekolah ya. Dimulai dari jam berapa, Bang, jualan ini? Turun jam 8. Pulang-pulang nanti sore ya? Sampai setengah 5. Oh, ini udah jadi nih, Bang. Udah matang ya? Berarti dia pakai tepung kanji nih, Bang ya, berarti ya? Kanji sama terigu. Kanji sama terigu. Nah. Kamu beli berapa, Sam? 4 porsi nih. Jadi guys, kalau kalian ke gerobakan-gerobakan empek-empek seperti ini, itu kalian udah tahu kan bahan-bahannya tuh yang bisa kita konsumsi. Ya tepung terigu bang ya kan, sama kanji, ada ikan. Yang gendut isinya apa bang? Isinya telur. Isinya telur. Berapa harganya bang? Kok beli satuan? Satunya 4.000-an. 4.000-an boleh bang, buatin 4. Buat 4. Tambahin lagi berarti ya? Telur rebus bang berarti? Iya. Abangnya bergegar guys. kayak nggak pernah diliput kayaknya nih ya. Pernah ada yang liput nggak bang kayak gini bang? Ke pinggir jalan gitu? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali diliput ya? Ya, ini bukan masuk TV, Bang. Ini masuk channel YouTube Hobi Makan. Selain jualan ini, sebelumnya pernah jualan apa lagi, Bang? Cuman jualan ini. Cuman jualan ini. Dan sudah berapa tahun jualannya? Kalau saya sih baru setahun. Baru setahun ya? Kalau Bapak? Kalau Bapak udah mungkin 10 tahun. 10 tahun ya? Dan jualan gerobak kayak gini berarti? Dorong gitu? Pakai motor. Pakai motor. Kamu makan gorengan, jangan lupa nih minumnya. Oke, guys. Kalau makan gorengan selalu standby Chayo Lemon Drink karena ini penuntas lemak-lemak yang ada di tubuh kalian ya. Dan bermanfaat buat menjaga imunitas tubuh kalian ya. Karena kandungan vitamin C-nya tuh tinggi banget dan ini alami. Dia ngembang ya, Bang ya. Berarti dia ada pakai kayak pengembang gitu berarti. Enggak pakai. Memang ngembangnya karena dari tepung berarti ya. Ini saya titip buat abangnya nih. Masker dan hand sanitizer, Bang ya. Jangan lupa nanti dipakai. Ini bukan program dari pemerintah guys, ini program dari Hobi Makan doang guys. Sebenarnya di balik layar sih selalu kasih, tapi pada nanya kan di kolom komentar bang, nanti jangan lupa kasih pedagang-pedagang yang ditemuin tuh kayak masker sama hand sanitizer. Udah, ini yang ada telur ya bang ya? Umur berapa pak? 22. 22 tahun. Udah sekali, kayak adik bogi bang. Nanti dipotong-potong kah? Bang, kalau misalkan udah habis nih hari ini, itu masuk ke kulkas, besok jualan lagi ya? Umur 22 tahun. Yoi. Meneruskan ini, jualan bapak ya? Mantap bang, mudah-mudahan jadi berkah ya. Dan banyak rezekinya nanti jualannya.
Okay. Saya post nih biar semua pada tahu ada empek-empek enak nih. Enak enggak nih, Bang? Empek-empeknya nih? Oh, insya Allah. Ini belum saya makan nih, Bang. Belum saya review nih, ya. Makannya sama kuah empek-empek atau cabai gitu? Kuah ya. Ini satu porsi 5.000 ditambah yang 4.000 ya, Bang, ya. Dia udah satu porsi itu udah banyak, terus kamu tambah yang pakai telur, makanya munggu gitu tuh. Jadi banyak ya. Biar jualannya tuh makin oke banget nih. Oh, ini kuah cuko ya, Bang, ya. Oke, Bang, cukup. Sip. Guys, kita coba ini nih. Apa sih, Bang, nama empek-empek Abang nih? Hah? Empek-empek apa nih? Nama, enggak ada namanya. Abang nama siapa nih, Bang? Dani. Empek-empek Bang Dani ya. Harus ada namanya dong, Mi. Biar orang datang sini, Bang Dani. Oh, kan? Empek-empek samping Semunju. Tapi kalau lebih viral lagi nih, guys. Empek-empek Ahmad Dani. Wah, pasti pasti ini viral. Tapi sayangnya segmen kita tuh ya bukan ke artis-artis gitu. Mau coba, Mi? Bismillah. Rasanya kenyal, ada rasa asin dikit gitu, tapi enak, enak. Pelit, kita minta tadi tadi asin. Kamu nih gangguin orang review. Gini lah, guys. Suka gangguin orang review. Lapar, Pi. Nih. Ini ada putih telur sama kuning telur. Nih. Enggak mau. Udah lah, kita aja, guys. Jadi itu yang garing, makanya tadi minta yang itu garing. Enak kok. 5.000 guys. Enak kok. Bang, abang orang Palembang? Bukan. Bukan ya? Asli mana, Bang? Asli Solo. Solo? Kemarin kita ketemu pedagang ini, Jambu Kristal. Itu dari Palembang. Ini kita review makanannya nih dari kota Palembang. Ternyata yang bikin orang Solo ya, Bang, ya? Enak pakai kuah. Enak pakai kuah, kan? Wajib jajan ini. Alah, alah. Oke, nyampe. Oke, serius, ini enak. Itu masuk ke jajan SD ya? Ya, cukonya tuh nggak strong, nggak pekat gitu. Jadi nyaman pas masuk ke dalam tenggorokan kalian. Mau pulang ke rumah lebih cepat nggak? Mau nggak, Bang? Mau. Kalau nggak mau, udah lah, nggak apa-apa. Kita balik nih. Stoknya mana lagi sih, Bang? Hah? Itu aja, Bang. Cuman ini doang. Hitungin semua, Bang, berapa? Hitungin semuanya, gorengin semuanya, taruh di sini, saya yang bayar. Misalkan ada orang datang ke sini, enggak usah Bang terima lagi bayarannya. Kasih mereka gratis. Oke, enggak? Iya. Oke, ya? Oke. Setuju? Setuju. Sip? Sip. Saya beli semuanya, Bang. Abang hitungin berapa tuh sisanya. Enak, Bang. Serius. Serius, serius. Enggak, kok mesti lebih besar. Ah, Bang, kok lebih besar, Bang? Wah. Tadi tuh kan dipikir yang ini tuh muat. Makanya dia tuh sampai tinggi-tinggi gini. Makanya lalu abangnya tuh ganti dengan yang lebih gede. Iya. Oke, guys. Jangan lupa kalau udah makan yang segmen berminyak-minyak, berlemak, apapun itu yang bisa membuat kalian tuh tambah berat badan, guys. Kunci suksesnya adalah minum chai lemon tea. Bismillah. Oke kan? Rasanya enak, apalagi kalau tambah es batu. Wih, jauh lebih markotok. Ini barusan kita borong empek-empek Bang Ahmad Daninya. Ahmad Dani, Bang, nama lengkapnya, Bang? Bukan. Nama lengkapnya apa sih, Bang? Dani Arianto. Dani Arianto. Kalau Ahmad Dani namanya nih, guys. Saya kasih thumbnail. Ahmad Dani jualan PMP. Pasti view-nya banyak nih. Bang, ini cabenya untuk apa nih, Bang? Atau cuma penghias doang, Bang? Oh, enggak. Kalau kurang pedas. Oh, kurang pedas. Aduh. Kalau kalian mau makan yang lebih pedas, nih, kalian bisa lihat tuh. Saya kalian tambahin cabenya. Ini yang udah kita kasih cabai dan kecap. Lebih sedap. Lebih sedap ya? Serius? Kalian harus tambahin nih, cabai dan kecap. Jajanan 5.000, tapi bikin kalian kenyang dan nagih untuk makan ya. Oke banget. Ramaikanlah, guys, si Abang Ahmad Dani ini. Kita hitung dulu, guys. Thank you.
mudah-mudahan dengan postingan ini, dengan video ini membuat ramai lagi nih dagangan si Abang Ahmad Dhani. Jadi namanya Ahmad Dhani jadinya. Si abangnya lagi ngitung guys, ini pedagang yang jujur nih, kayak gini nih, mantap. Gratis, gratis! Bang, berapa semuanya? Abangnya gementaran dari tadi nih guys. Nggak makan bang. Abang belum makan kah? Udah makan. Kayaknya abang butuh makannya lebih banyak bang dari porsi sebelumnya nih, biar nggak gementaran nih. 306.000 guys. Ini bang, sisanya buat abang. Makasih bang. Laris manis jualannya bang. Amin. Jangan patah semangat. Mudah-mudahan besok makin tambah ramai bang. Amin. Izinkan saya untuk mempostingnya di Hobi Makan. Bang Dhani, assalamualaikum.